Yeay! Halo besti-besti semua, ketemu lagi bersama kita Pak Joko sama Mbak Cenut ya. Yeah. Nah, hari ini ada geger gedean apa geger itu? Geger gedean? Iya, betul sekali. Hari ini ada grand opening toko Mas Murni. Murni! Nah, kira-kira ada apa aja sih ini kok kayaknya itu piye ngono ya Pak? Rame, luar biasa ya. Ning kene, alamatnya mudah, ning gone ngarep Pasar Puri. Betul sekali, jadi nanti untuk tempatnya itu mudah dijangkau, terus ketok cerita welo-welo ngono ya. Meglo meglo. Toko Mas Murni. Pak Joko langsung kita saja ya masuk okay. Ya. Oke. Okay. Apa wae sing didol wis mesti okay. Lengkap. Siap. Oh, rene iki. Selamat siang Kang. Selamat Kacan, siang. Mbak, iki kok masih wapi-wapi. Wah, marah ilang loh iki, Kak. Ini bukanya itu hari apa ya kira-kira barusan ini? Kemarin, say. Oh, barusan kemarin. Oh, Masya Allah. Iki lho HP Mbak Cenut. Oh. Kowe gelem iki. Ayo diborong. Ayo. Aku rasa mbok tawani, Pak. Aku ki cok borong ngono ki gelem kabeh ngono lho Pak Joko. Dadine ki aku nek weruh ngene ki kilap Pak Joko. Uapi yo we. Ayo Mbak Cenut. Wah, siap sayangku. Wah, oh iya. Iki lho Mbak Cenut tapi ya. Iya, Pak. Aku tuku ali-ali oleh. Boleh. Ora mbok sapa, Pak. Sampeyan kok nganggo ali-ali. Anu e. Sing iku ora oleh. Enggak oleh. Kanggo sapa? Kanggo kowe to. Mosok kanggo gandoan. Kanggo Mbak Cenut sing pantes iki. Oke, Mbak ini Cenut mau tanya, di sini itu tersedianya itu emas jenis apa gitu ya? Kita semua perhiasan model semua model perhiasan terkini ada di sini. Oh, Mbak terkini. Ya, toko Mas Murni. Oh, tok. Surganya emas terkini. Weh. Oh, ngene Mbak Cenut. Iki ning Pati launching toko emas sing murni ya. Pokoke sembarang ngono ning kene. Sing kekinian ngono ya maksudnya ya Mbak Cenut ya. Modele api-api ya ternyata ya. Weh, bikin hilap ini Pak Joko wah terus Cenut iki motone ijo ini nek tok roh perhiasan. Terus di sini juga menyediakan apa Mbak kayak kita apa, ada kan? Buat investasi. Oh, Mas Antam, Mas Logam Mulia kita juga ada. Bisa lihat bentuknya? Aku arep mbok tumbas no Mas Batangan Pak Joko. Weh, tenan apa ora? Aku mbok tukok no Mas Batangan ngono. Invest emas iku mestine untung ngono. Oh, ngono ya. Jadi paling enak itu invest emas. Jadi ya wis tak percayakan nek gone toko Mas Murni Pati, ngarep Pasar Puri baru nek ngono ya Pak ya. Kan uapi ya. Walah. Ini Mbak. Oh, ini kita wah. Oh, iya luar biasa wae. Berarti ya cuma ning Pati tok sing ning gone toko Mas Murni sing menyediakan emas batangan ngene iki ya Mbak Cenut ya. Iya toh Pak Joko, pokoknya di sini tuh ya pilihan lengkap mau pilih emas batangan untuk investasi juga bisa ternyata. Jadi toko perhiasan iki ora kok nggo gaya-gaya ngono, tapi yo iso nggo investasi. Lah dulu ki Pak aku mrundul ki. Kok tak borongno. Kok iki dadi lanangan kok puwalite ra karon iki Mbok ya. Aku iki biasanya kan ras seneng emas bareng ngerti nek ono toko emas. Toko emas murni terus aku mbok jak rene Pak. Oh, ketek wapian nae Pak. Iki ku langsung. Mbak, aku wae emas yang paling anu Mbak, paling gede Pak. Untung aku ditukokno bojoku. Aku nek kene iki mau nek toko emas murni kepengen ku mbok tukokno batangan Pak Joko. Ngono dadine ya iso tak nggo investasi yo. Ngono. Oke. Pokoknya aku pesen sing 3,5 kilo. Wes pokoknya aku borong-borong Mbak. Aku mau borong perhiasan sing model terkini. Wah, aku punya cincin, Mbak. Wah, iya. Wah. Semuanya mata, Mbak. Mata hilang nggak dipotong kalau di toko Mas Murni. Oh, ini yang warna putih. Mata hilang nggak dipotong kalau mata hilang nggak dipotong. Mata hilang nggak dipotong berarti aman, wes. Cantik ya Pak Joko ya. Ini warna putih. Ini warna putihnya Pak Joko. Ini yang kombinasi batu hitam. Oh, ini yang kombinasi baju batu hitam. Siji ae to Mbak Cenut. Ora apa-apa to mumpung to, iki mumpung. Mbak promonya apa iki? Promonya di sini setiap penjualan itu pasti dapat ini bisa muter lucky. Ngene. Ya terus ngono ya. Ya terus ngono to Pak ngeluh
aku. Duh lah, itu kan muter tau Mbak Cenut. Terus pembelian di atas 3 juta bisa dapat voucher 50 ribu. Wih, jatuh potong Anda ya. Oh berarti nek jatuh hadiah. Borong-borong tak tolong juta untuk hadiah. Terus untuk undian ini pokoknya bejo ya Pak. Ya oke, mau aku bejo Rene. Wah Mbak, aku mau ya Pak Joko, aku pengen gelang ya. Untuk ya gelang toh. Aku kan ini loh Pak, iki ku kan arep bodoh. Aku itu pengen pamer karo tonggo ngono lho. Nek mbak kene mbak iseng ngulo aku mbak wis aku nek sing sing mirahno mbak iku apik kok ya. Weh. Wah, pantes e ya mbak. Lah iya to, gue bojo aku ya kudu dirumati ya jebok kelan-keloni ini modal kalau mbak. Ora mbok tukokno emas e. Ini. Yo siji ae to mbak. Yo mumpung to. Iki mbak tambahi mbak aku kepengen kone kone bodoh ki pamer ngene. Halo bestin. Tapi hati kok ya. Enggak apa-apa wis ah. Ngene lho Pak. Tak adul sawah. Tenenge go Pak. Nek aku iki nganggo mas-masan akeh sing ketok apik sapa? Enggak ya kuwe apa? Bojone sapa? Ngono ku kan koyo di rumah to. Kuwe bojone Joko mas sing ngrentet koyo toko mas berjalan ngono. Nyok nyok Pak, nek aku wis bar mbok tukokno mas, engko tak nyok nyok mas ngono ya Pak ya. Iya. Iki to. Oke, wis sak senenge. Ya aja lali karo mas batangan mau lho ya bungkus Mbak 1 kilo Mbak. Apa 2 kilo Pak? 2 kilo ya. Duwe tem ngame bogo apa nek ora bogo toko Mas nek gone toko Mas Murni. Yo. Wis Mbak bungkus kabeh Mbak iki Mbak. Oke. Jangan sing ngene. Iya. Pak Joko sini, Pak Joko sini. Oke, kamera roll action. Nyoh, weh Mas kuwaki. Wah, wis ngene iki nek wis mbok tukokno Mas ngene iki aku siap-siap pamer karo tonggo-tonggo Pak ben tambah puanas. Oh iya, besti-besti. Sing penting apa toh? Mbok tukokno terus aku kan yo. Iya, nyoh. Wis nyoh, kabeh nyoh. Ayo, wis total, Mbak. Iya, total, Mbak. Engko sik. Wah, aku kepengen pamer karo besti-besti yo. Ayo buat teman-teman semuanya, nek arep tuku emas moro nek gone toko emas murni yo, Cak. Perhiasannya ki uapi-uapi. Modelnya itu terkini. Jadi teman-teman bisa untuk perhiasan, bisa untuk aksesoris juga, oke? Ojo lali nek ndi no toko emas murni ngarep pasar Puri. Wayahe pamer, wayahe pamer. Wayahe pamer.